Pemirsa, media sosial menjadi ruang baru tindakan pelecehan seksual terhadap wanita dan anak-anak. Penggunaan media sosial yang tidak disertai pengawasan dan perhatian lingkungan sekitar akan memicu terjadinya perilaku menyimpang. Pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang marak terjadi karena minimnya pengetahuan, kurangnya pengawasan, serta rendahnya tingkat kesadaran remaja dalam menggunakan media sosial secara bijak. Pengawasan khususnya dari orang tua harus dilakukan sebagai bentuk pencegahan termasuk mengenalkan pendidikan seksual sejak dini. Hal tersebut disampaikan politikus Partai Perindo Cila Sumarna, pengurus DPP Pemuda Perindo dalam podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia yang digelar Partai Perindo. Ini bukan cuma berlaku buat orang tua aja, tapi ini juga berlaku untuk para guru. Pentingnya pendidikan seksual sejak dini. Dan aku mendukung banget kok RPA ini ada gitu, dan Partai Perindo juga ada untuk korban-korban pelecehan. Partai Perindo mengajak masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial dan melapor jika menjadi korban kekerasan seksual. Tim Liputan iNews melaporkan.